Yang ketiga. Pas, pas, pelan-pelan. Norman. Kepaling. 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 Siapa? Norman, oke. Okay. Ya, yang ke... Yang keempat. Norman. Norman mana? Kalimbo. Oh, ada namanya. Ya. Yang kelima, Norman Tokalimbo. Sudah. Yang keenam. Yang kedelapan, Rahma. Yang ke selanjutnya, Norman Tokalimbo. Oke. Selanjutnya, Norman aja ini. Gak ada Tokalimbo, gak ada Mahalonanya. Norman aja. Norman L, apa nomor? Terus. Norman L? Norman Yahya, Yahya, Yahya. Sudah? Oke. Bakri. Oke. Terus. Oke. Norman Mahalona. Terakhir, sudah terakhir, ya, sudah. Hasil penghitungan suara. Ya, sebanyak 14 suara, 7% Bakri menempati dipilih oleh 30 suara, Norman Tokalimbo 7000 dipilih oleh 7 pemilik suara, Rahma 1 pemilik suara, Norman saya ya itu 3 pemilik suara, ya. Makanya suara terbanyak dari 4 kandidat kita itu ada di Norman. Oke, ya. Sah. Kalau begitu akan dibacakan konsiderannya ya. Atau enggak usah. Oke, teman-teman sekalian, sejumlah pengelola pemain di Lingkar Tambang telah menggelar rembuk dan salah satu yang disepakati adalah perlunya memilih perwakilan atau ketuanya begitu ya untuk mengelola kekuatan atau potensi pemain ini. Sudah ada voting ya. Tadi ya, voting. Dan terpilih Bapak Norman, Norman tadi ya, dari Desa Tokalimbo sebagai ketua asosiasi pengelola pemain Aspek. Jadi kita senang sekali karena ini melalui proses demokrasi yang sangat luar biasa dan kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya.